Binmas Kelurahan Jembatan 5 Aibtu Suparno melaksanakan problem solving kasus kesalahpahaman di kantor Kelurahan Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat. Permasalahan berawal dari pihak pertama meminjam uang kepada pihak kedua sebanyak Rp1.500.000. Kemudian setelah diberikan pengarahan, akhirnya sepakat bahwa pihak pertama akan membayar utangnya setelah menerima gaji pada bulan Januari. Permasalahan bisa dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak dan saling memaafkan. Demikian dilaporkan oleh Binmas Kelurahan Jembatan 5 Aibtu Suparno. Salam Tribrata.